Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sampai pembahasan tentang furudul wudu atau rukun-rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, tempatnya niat itu di hati. Halaman 20 ya. Tempatnya niat itu ada di hati. Dan niat itu membersamai pertama kali kita mengusap wajah. Membersamai pertama kali kita mengusap wajah. Ketika wudu. Terus niat yang kedua, ghuslul wajhi taulan wa ardon. Jadi taulan itu dawane, ardon itu ambane. Tadi dari mulai sini ke tempat apa sini sampai sini kan, dari sini dawane kan berarti ngene, dawane ambane sekarang ngene mengene. Iya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, terus dari sini ke sini. Ambane dawane rai, dawane rai, ambane rai. Itu anggota wudu di wajah. Terus nomor 3, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini beserta 2 siku. Ini ya sikut. Jadi sikutnya bahasa Jawanya kalau Indonesia ini memang beda sehuruf. Sikunya ikut basah, sikutnya melu teles, melu tikuma. Berarti kan sendur yang sikut nyampe sini lah. Ya dari ujung sini nyampe sini, sikutnya melu teles. Nomor empat masuk seiminaroksi, membasuh sebagian dari kepala, boleh depan, boleh belakang, boleh samping, yang penting tempat umumnya tukule rambut. Nek sing botak ya umumnya lah. Berarti nek misalnya pun orang nana rambutnya tetap. Iya, umumnya tempat tumbuhnya rambut. Nah, ya, nek si gondrong misalnya kan semene. Iya, tetap di sinilah. Kan sebagian dari sirah, kepala, bukan ujung rambut. Bukan ujung rambut. Masuk sayin, masuk siwici-wici, membasuh sebagian atau bagian dari kepala. Berarti kepala, bukan ujung rambut. Yang dimaksud itu tempat tumbuhnya rambut, umumnya tumbuhnya rambut kan berarti mulai dari sini ke sini. Sampai sini, boleh di sini, boleh di sana, boleh di sana, boleh di sini. Boleh semuanya. Begitu. Kemudian nomor lima, ghuslu rijlaini, membasuh 2 kaki. Ma'al ka'baini beserta mata kakinya. Mata kakinya ikut basah. Kemudian nomor 6, at-tartibu. Tartib urut ya, dari mulai pertama. Nggak boleh dibalik kakinya dulu atau kepalanya dulu, kemudian baru tangan, nggak boleh. Tidak sah. Harus pertama wajah, beserta niatnya, kemudian tangan, sebagian kepala, kaki. Apa sih? Benar. Oh iya benar ya. Wajah, tangan, kaki, iya sebagian kepala, kaki. Iya sudah berarti ya. Iya. Kan membasuh ya. Kalau dialiri cuma dialiri. Iya itu hanya istilah lah ya, istilah.
Ya sing penting teles lah intinya oh, itu kan. Yang penting teles. Ya kita set. Ya boleh. Nek misale kan kadang-kadang kan nang model pondokan zaman Bandung ya yang sing tempat wudune kan kulah. Iya. Kurdi celupok blum gitu. Ya boleh. Segini kan blum gitu aku. Ya boleh. Blum. Boleh. Teles. Lah nek rai Rai iya, kayak tangan. Iya enggak, oh, ya enggak. Oli juga. Iya boleh. Belum ya, boleh. Belum pernah Rai ini. Ya, boleh. Oli. Oli. Penting tertib. Iya. Yang penting urut. Dari muka dulu, tangan, terus sebagian kepala, kaki, telinga ini sunah ya, telinga sunah. Jadi nyemplung-plung sama kayak orang. Tahan nafas dulu. Plung. Plung enggak gitu. Iya, iya. Apa ya karena numpak ketek kayak ya. Iya kan. Butuh ya. Plung. Plung kayak ya. Tangannya lebok lah plung. Plung kayak sing lu tak metu kayak. Plung kayak. Boleh, seperti itu boleh. Jadi membasuh atau ngusap-ngusap itu sunnah. Nanti ada kayaknya apa? Anara yang bagian sunan. Ya ini, wa sunanuhu utawi piro-piro sunai. Wudu iku kasirotun akeh. Sunah-sunahnya wudu itu banyak. Minha setengah saking kesunahan iku istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Ketika wudu menghadap kiblat. Wasiwaku lan menggunakan siwak. Watasmiyatu membaca bismillah. Watasmiyatu membaca bismillah opo awaluha, awaluhu kawitane. Kawitane wudu. Siwakan lan maca bismillah itu juga kesunahan. Wa ghuslul kaffaini lan membasuh epek-epek. Epek-epek ini dibasuh, digosok-gosok. Di awal itu juga sunnah. Fa madmadatu kemu itu juga sunnah. Fas tinsyaku nyesep banyu menghirup banyu itu juga sunnah. Wa masukuli roksin membasuh setiap kepala ditelusi kabeh rambuté itu juga sunnah. Wal udhunaini kuping dua juga sunnah. Wadal kun lan nyesek apa sih gitu. Wadal kun watahlilu lihyatin kasatin. Nyesek-nyesek lan nyela-nyelani jenggot. Iya kayak gini, jenggot, jenggot sing kandel itu juga sunnah. Falan sing kandel ora kok. Iki. Oh iya. Berarti sunnah iki. Nek sing ora ndek jenggot ya. Jadi luyel-luyel jenggote iki lho. Itu sunnah. Wataya munu nengeni apa? Dinginake. Iya. Dinginake kang nengen. Wawalaun lanuli-nuli itu juga sunah. Tengpar tengen tembe kiri. Jadi yo boleh kita membasuh tangan pun boleh kiri dulu baru kanan boleh. Sunahnya tangan tengen kanan dulu baru kiri. Kaki pun begitu, boleh kanan dulu, boleh kiri dulu, baru ke kanan, boleh kanan dulu, baru kiri. Sunahnya kanan dulu, baru kiri. Termasuk apalagi ya sunah, itu ngusap-ngusap juga sunah kan ya, terus apalagi sih, banyak sunah-sunahnya itu banyak. Wa makruhatuhu utawi piro kemakruhane wudu iku
al isrofu fil ma'i. Israf itu apa sih? Berlebihan. Iya, fil ma'i ing dalam banyu. Terus wa ghuslu batinil ngaini, ngusap jerone mata meripat itu cek-cek iki. Itu juga makruh karena perih meripate. Terus wa taqdimu shimal dinginake kiwe, oh dinginake ngalal yamin ngalal ing atas tengen disitake kiwe ing atas tengen iku makruh. Makruh hukumnya makruh di sini. Tapi ketika dilakukan yo enggak, yo tetap sah, cuman makruh. Makruh. Sebaiknya tidak dilakukan. Terus wasiyadatu ngala salasi, nambahi ing atase telu. Ngusap prai sepisan wajib, kedua ketika sunnah. Nambahi siji maneh dadi papat makruh. Nambahi lima dadi makruh maneh 6 7 8 dadi panjenengan tong ra itok. Berlebihan itu makruh. Terutama nek banyu sidik sing wudu akeh iki lho antri ya cukup sepisan-sepisan bae. Masalahnya nek oleh wudu ana ping telu ning sing mburi protes iki. Kegian kentenan kok. Terutama nek banyu sidik berarti cukup sing fardu-fardu nek tok. Terus nih maning wanaksu nganha wanaksu nganha lan ngurangi nganha saking telu. Jadi itu ya, mungkin maksudnya apa orang paham ya. Mau mungkin loro nek siji kan wajib, nek loro tok makruh, tapi nek telu sunnah kayak gitu. Mungkin kayak gitu maksudnya mungkin lah. Ganjil. Iya, papat makruh. Jadi ganjil. Siji wajib, loro makruh, telu malah sunnah. Papat makruh maning. Seperti itu. Wanawa kiduhu utawi kang batalake wudu utawa ngerusak wudu iku arbangatun papat. Al awal utawi kang dingin utawa kang pertama iku al khoriju kang metu min ahati sabila ini saking dalan loro. Dalan loro, dalan Jenderal Sudirman karo dalan Katamso. Metu sekang dalan loro kewenangan polisi ora heleman batal. Minal kubuli sak nyatane saking kubul awit duburi utawa dubur opo rihun angin utawa entut ya aweruhu utawa liyane angin. Nah, liyane entut metu krikil, metu duit misalnya isi kluntang ya gitu duit metu duitnya itu juga wujudnya batal. Ilal mania kecuali air mani. Air mani wujudnya orang batal tapi kudu adus wajib. Jadi bar wudu kok metu mani ya adus. Tapi oleh adus kemudian caranya ben aja batal adus gitu aja ngemek sing ngono di barat terus ora perlu wudu maning sampai gak mimpi. Di bar wudu kok metu maning kan kudu adus. Iya, gue kepribadian caranya ben adus aja orang batal na wudu. Nyemplung kolam, bleng. Iya, nyemplung kolam, bleng. Langsung muntah mani. Orang perlu wudu maning bisa. Gitu. Asani nomor loro iku sewalul ngakli ilange akal binomin sebab turu
awerihi utawa liyane turu illa nauma kecuali turu kejabat turu mumkinin mumakinin kang tetep kang netep makna dahu ing panggonane wong ing panggonane turu minal arti saking bumi turune wong sing jagung tapi jagungnya ora obah jagungnya tetep begini ora obah meskipun arep turu sedina sewengi wudune ora batal selama ora ngentut kan jagungnya kan kemungkinan ora ngentut ora ini kan ngerti begitu jagungnya ini kedeg lagi ini ya batal ya berarti nek pas jematan kayak iya turu iki tapi aja opah, pokoknya aja nggak posisi pokoknya aja berubah gitu. Nek posisi pokok berubah ya itu menyebabkan batal. Iki turu, iki rumang sana turu, iki ora opah iki gue kan. Jebule bisa lo tembelak. Ya gue kan selamat. Tapi nek sendirian batal orang. Sendirian yang ngarep loh, sing sendirian batu kemalah gitu loh. Orang apa? Iya. Tapi nek sendiriannya kayak gini kan ngarep kebuka loh. Pokong bagian depan kan kebuka kayak gitu. Oh iya. Nek sendiriannya kayak gini loh. Iya. Sendirian. Batu casing sendirian. Malah ora batal. Tapi nek ragu-ragu misalnya iya ragu-ragu metu ora iya suka wudu nek ragu-ragu metu ora ya metu berarti nek ragu-ragu milih wudu tapi nek yakin ora batal ya ora batal metu sebaan nomor 2 sebaru ngakli ilangnya ngakal ilangnya akal bisa sebab sealiannya turu ya misalnya belum ayah nedan mabok hilangnya akal nek kaget itu termasuk hilangnya akal loh ya nek kaget kan anak sing kaget gentar kaget oh. Kalau misalkan lagi kaget nganti guling-guling kayak Eva kemudian kaget nganti guling-guling kayak maksudnya kaget kan kayak ini bu hehehe kan orang ya berarti yang nggak kaget sing kaget rebengan tuh ya apa jenengnya orang masalah tapi ini kaget sing nganti berlebihannya butuh mana iya kaget nganti kejang ya kan bisa baik iya itu batal ya tapi dia kaget sesaat iya apa? Sesaat pokoknya ora duwe aku mungkin tahu menangi guruku ke bar magriban wis rampung wiridan lah ya terus sarean lagi gue ngedeng begitu ada nisa orang wudhu sholat maning kayak gitu usut punya usut yuk wudhu lagi sare tapi lagi rogo sukmo rogo sukmo kan meskipun awak kayak ngedeng tapi kan kesadaran orang hilang kayak gitu penting orang hilang kan awak kayak ngedeng apa kesadarannya kan orang hilang kayak gitu rogo sukmo rogo sukmo tidak menghilangkan akal ora ilangnya akal meskipun fisiknya turu asal itu nomor telu iltiqa'u basarotai basarotai ini ketemune dua kulit basarotai rojulin ketemunya dua kulit wong lanang wamroatin dan wong wadon kabiro ini kang gede karone ajnabi yata ini kang bangsa lian karone min ghairi ha'ilin tanpa aling-aling
laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sudah dewasa dua-duanya tanpa aling-aling bersentuhan kulitnya. Tapi nek senggolan rambutnya ora, senggolan kukune ora. Jadi kulit, baik kulitnya seluruh tubuh. Tapi nek jaket kulit ora. Jaket kulit. Terus nomor 4, mashu kubulil adami. Musab kubulil anak Adam. Aw halqati duburihi utawa bolongane utawa kolongane dubure anak Adam. Bibat nil kafik lawan batine pepek aw butunil asobingi utawa batine driji. Piro-piro driji. Batine pepek dan driji kan iki lho sing permukaan sing alus lho. Ini kan permukaan apa? Permukaan ireng, dia permukaan putih loh ya, kan beda. Ini yang disebut batinnya, apa-apa yang ini, semua ini. Jadi nek arepnya waki bocah wis wudu ya karo gigi rek. Ora batal, tapi nek karo kene ya batal. Iki lho. Nyewoki anake lho, nek nyewoki dhewek ta ya batal jelas wong pipis wis batal. Pipis iki lho. Pipis dhewek kan dadi batal. Karena anak anu ya kan iya wong liya gitu terus senggolanmu ora batal gitu ya udah senapi kan iya tapi kan kudu nyewoki ya gitu ya karo kikir kan kikir batine ya begitu. Lanjut fil maski ngalal kufaini faslun kayaknya butuh kayak bisa apa ya. Jadi bersuci ini hal paling mendasar di agama Islam ya. Kalau bab wudu, istinja, toharoh, sampai mandi besar, itu bersuci secara fisik. Bersuci secara fisik, secara syariat fisik begitu. Nanti sholat pun ya bersuci, kan? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu juga kan bersuci, mensucikan diri dari keji dan mungkar. Cuman kan sudah bukan wilayah apa jenenge? Bersuci wis ora karo banyu iki lho. Nek iki kan nasib bersuci karo banyu. Sholat juga bersuci tapi bersuci dari perbuatan keji dan mungkar. Nanti ilmu kamu masuk tahap berikutnya mensucikan hati itu juga bersuci pokoknya intinya bersuci ya gitu. Islam itu intinya ajaran Islam itu bersuci dari mulai bersuci fisik non fisik sampai batin dan mensucikan batin itu rampung-rampung. Terus teori ini orang genah mending, teori ini orang genah mending. Yang lain yang kono. Cuknisnya kan ya? Cuknisnya orang genah. Ini kan genah ya. Wudu pertama niat karo kubah rai, ya kan genah gitu. Ini mesti juga hati orang genah, cuknisnya orang genah. Faslun fi mashi ngalal khufaini. Faslun fil mashi dalam masuk ngalal khufaini ngatasnya sepatu loro. Jadi ini kaitannya wudu, kaitannya dengan wudu, tapi bagi orang-orang yang karena alasan tertentu seperti perjalanan jauh atau sikile lara sehingga dia harus memakai khuf sepatu gitu ya. Ini bab ini detailnya bagi aku rapati apa pahammu karena orang pernah praktek ya gitu. Iya jarang praktek di Indonesia angel praktek kayak semuanya yang penting dibaca lah ya. Walahu lan iku kadue khuf surutun utawi pira-pira syarat wasunanan pira-pira kesunahan mampu betul-betul dan pira-pira kang batalake.
Fasurutuhu utawi piro-piro sarate maskul kufen iku salah satun ono telu. Ayakun ayab tadi a yenton dinginake utawa ngawiti opo lubsuhuma lubsa apa lubsa ngono lubsa ya berarti ing berarti ing nganggone kufen pada kamali toharoti sakwise sempurnane sesuci nganggone iki bareng wis sempurna wis wudu wudune wis sempurna wa ayakun lan jento ono apa kufen iku satira ini nutup karena lima kali ghuslil fardhi maring tempate ghuslil fardhi ngusap ke fardu kan fardune ngusap sikil kan nonton iya sampe nonton sepatunya kan nutupin nonton kayak gitu khuf itu sepat khufe nutup nonton khuf kalau khuf itu biasanya kalau zaman neng Arab kan sepatu boot tapi dari kulit nengen-nengen kan langka sepatu boot kulit nanannya boot karo apa ya boot kayak apa jadi karet utawa sing tentara kayak apa sih orang apa sih kulit orang apa sih kayak tentara ya bahan aku kulit anak sing kulit asli tapi kan anak sing sintetis lah ya itu makanya nang Indonesia kayak prakteknya angel sing kufen iya terus wa ayakuna lan yen ana apa kufen mim iku mimma saking barang yumkinu kang manggon tata bungul maski apa ngetut bureni mlaku ngalaihi mai ngatasé sepatu loro dinggo bae gitu sepatune kuwi ora copot wa sunanuhu utawi kesunahane masul khufen iku ayakuna yen to ana apa masuhu masuh sepatu iku khututon den garisi wa ayatu ala yen to nyelehake yadahu ing tangane wong al yusra kang kiwa tahta ngakibi ing atas ing sore ngakibi kang perek walium nalan tangan tengen ngala dohiril asobingi ing atasnya jabane apa-apa batinnya pira-pira driji kemudian sumayumirul yusro tumuli apa oke ngliwati al yusro kang kiwe ilal atrofi maring pira-pira pucuke al atrofil asobingi maring pucuke pira-pira driji wal yumna lan tangan tengen ila akhiri saqihi maring akhire wates buh maksud aku ora paham praktek kebule aku ora pernah praktek masalah wa mubdilatuhu utawi pira-pira batale masufu feniku salah satu telu siji al inhilauhu apa sih ki ganjel ganjele apa kufen wangkido ulmudati lan pedote mangsa pangurudu lan anyar teka apa anyar teka maing barang yujibu kang majibake alwusla ing adus wis nganggo kufen kok metu mani misalnya jadi kudu adus nganggo kufen mati kudu adus nek mati kudu adus sampe sing ngedusi wong liya ora adus aku sing ngirane mati itu dimasukkan ke dalam bab penyebab adus ya kira jadi kan apa wong mati ke wajib adus ya kira tapi aku sing heran gini kan loh wajib adus kan berarti aku sih kudu ngelakoni kan lagi loh tapi kenapa mau mati wajib adus lagi loh aku sih lagi urung ketemu kan kono
Terus dewek. Lha iku berarti kan kono terus dewek iki lho asline wong mati kuwe. Malah. Iya malah kenapa wong mati iki wajib kudu adus, diwajibkan adus. Mulo kono terus dewek ya. Terus wayam sakulan ngusap al mukimu. Ya wong mukim, ya man sedina walalatan lan sewengi. Jadi masuk boleh masuk khufain bagi orang yang tidak kemana-mana itu hanya untuk satu hari satu malam. Wal musafir ulan kadwe musafir iku salah satu ayamin bilayali hina, tiga hari dengan malamnya, tiga hari tiga malam. Kemudian wabtida'ul mudati lan ngawiti mangsa min akhiri hadasin, saking akhirnya hadas saudara kang metu minhu saking hadas badal yubsil hufaini sakwise nganggo hufain. Jadi batas akhirnya itu bar metune hadas ngentut sehari semalam. Akhirnya ke sehari semalam, sehari semalam kan 24 jam, berarti ya 11 jam bar, 11 jam apa bar, 10 jam terus ngentut ini batal nganggo hufen. Ya kurang lebih seperti itulah, detailnya saya enggak begitu paham. Iya kok iya mbien kan tentara, karo wong sing sikile lara lho ora oleh kenang banyu. Tentara kodim ya tentu di udara bisa kita medan perang. Lah iya. Ya masih kowe orang yang pangeran. Tentara yang kodim ya menang perang ya tentu. Perlu dicopot berarti ya. Iya iya. Terus nang Indonesia kan orang mungkin masalahnya nggak sepatu kan kita tebelek terus. Ya karena bukan. Ya. Nek-nek kan tanah suci lah ya. Tanah suci kan ya suci gitu ya. Beda. Kalau di sini kan bukan tanah suci ya. Ya tembelek sepatu nek tak Sunda. Iya, nek-nek kan iya sepatu nek sing kumbah. Sembayang sepatuan. Nek-nek ini kan ora mungkin sembayang sepatuan. Nubung musid, mas diculi sepatune gitu. Kemarin tulisannya patah. Iya, ada tulisannya patah sud. Lo kayak kufak ya ke? Suci gitu. Ya mau mana dan lo kayak kerja dengan ini ya? Malah kadang kadang tulisannya mohon lepas kaki. Alasnya kehapus. Mohon lepas alas kaki. Alasnya kehapus. Mohon lepas kaki. Jadi ini sih kita kan diculi. Kan anaknya mencintai anaknya kan kehapus ya. Aneh-aneh iya pak. Kan mohon lepas alas kaki, alasnya kehapus loh. Kewacannya jadi mohon lepas kaki. Mohon lepas kaki. Begitu, Vita yang mau wow, itu betul kau wis ngantuk. Ya, biasa. Oh iya iya. Walah, ulan aku katuet ayo. Asbabun utawi pira-pira sebab, wasurutun pira-pira syarat, wafurutun pira-pira fardu, wasunan pira-pira kusunan, wabutulatulan pira-pira kang batalake. Fa asbabuhu mongko utawi pira-pira sebab beta yang memiku salah satu telu. Nomor siji faktul ma'i kesepene banyu. Tidak adanya air. Nomor loro wal maradulan lara. Nomor telu wal ikhtiyaju ilaihi, wal ikhtiyaju lan butuh ilaihi maring banyu lingat si hayawanin rono ngelake pira-pira hewan muhtaramin kang den mulia ake. Jadi boleh tayamum ada tiga syarat. Yang pertama tidak adanya air. Jadi kini ngene iki engko kudu digolet iki banyu dadi temenan golet wis muter-muter ngalur ngidul ngetan ngulon ora ana wis digolet ora ana banyu tembe oleh tayamum ngene-ngene ana lah tapi ngulet iki kesuwen. Wal maradu nomor loro lara, sakit yang is pokoke
wudune angel lagi lah. Entah kowe kan ada blebet perban sekujur tu sekujur anggota wudu atau lara sing ketika kenang banyu terus perih semelat dan seterusnya luka bakar. Iya, luka bakar. Terus nomor 3 anane banyu ke mumungan munggo ngombe hewan misalnya kuda Suzuki kuda apa dek Mitsubishi kuda radiator hewan Mitsubishi kuda anane banyu munggo ngombeni hewan utawa kue mau naik apa radiator ora dijuruki ora butuh lagi ya banyu mung se aqua kayak gede 2 liter nang tengah dalan. Nang tengah dalan iki nang dhuwur tol iki lho. Iya, iya. Ora angel iki. Arep anjlok kan ora mungkin iki. Tol jalur atas mending. Akhirnya mobilnya macet iki atau kepriwe lah posisine. Anane banyu munggo wedo keke itu juga boleh tayamum. Wasuru tuhu utawi pira-pira syarate tayamum iku ngasaratun 10. Siji ayakuna yen to ana apa tayamum iku biturobin kelawan lebu. Ayakuna yen to ana apa lebu iku tahiron suci, lebune suci. Wa alayakuna layanto ono wa alayakuna layanto ora ono apa lebu iku mustakmalan wis dinggo mustakmal wa alayu khalituhu lan yanto ora nyampuri apa lebu takikun apa takikun glepung wa alayu khalituhu nyampuri glebu karo glepung onahu utawa sepadane glepunge berarti kopi apa apa meneng ya iki sepoe ya bedak wa ayak sidahulan yen to nguja nejo sapa wong. Nomor selanjutnya wa ayam sahalan yang tong usap sapa wong wajahu ing raine wong waya daihi lan tangan loro ne wong bidarbateni kelawan rong usapan asline dorbat dorbun kan pukulan ya bidarbateni kelawan rong pukulan dis dis Allah iya wa ayu silaran yang tong ngilangi anak jasata ing pira-pira najis awalan ing dalam kawitane sedurunge tayamum najisnya diilangi di sit. Lebune apa anggota tayamum? Anggota tayamum. Yes, dua-duanya lah. Ngene langkah keterangane. Di sit ki. Wa ayu zilalan yento den ilangi. Apa sih? Yento ngilangi ana jasata ing pira-pira najis awalan ing dalam kawitane. Wa ayajtahidalan yanto ngadep fil kiblat yang dalam kiblat. Lah keterangannya ya berarti dua-duanya baik itu lebunya atau nek lebuke golet lebu sing suci lo kira-kira udu lebu sing nggo pranti liwat ayam kita bekas bebek pada liwat bekas ditek-tek wong tapi lebu sing neng kira-kira neng dubur sing suci. Jadi kan iki lho misterine kan iki atawa aneh iki lho. Apa telepong kan najis ya. Ketika wis wujud telepong, tapi ketika wis wujud lebu dadi suci iki lho. Tembelek kotoran najis. Ketika wis wujud kotoran, tapi ketika wis dadi telepong wis dadi lebu dadi suci. Seperti itu.
Wa ayakunalanya tu ono bu ataya bumutanya mum pada duhulil waktu sawise manjinge waktu. Wa ayataya mengolanya to tanya musuh wong likuli fardiyatin kedua saben-saben fardu. Piri. Jadi syarat tayamum ada 10 siji dengan debu suci, terus debune bukan debunya sudah dipakai, artinya ketika mau jiko tepel ngene ngupel apel berikutnya pindah nggon karena nggon sing mau dipeli sudah mustakmal. Terus lebune lebu sing murni, maksudnya lebu alami gitu loh, murni alami gitu. Nek murni itu kudu tuh keker apa orang dalam warna malah baratur. Dia murni apa orang dia lebu nek? Ya keburu rampung. Enggak maring lem di situ. Ya maksudnya lebu alami gitu ya, alamiah lebu. Kita tidak turut campur tangan mencampuri dia dengan kepung atau bedak atau hal-hal selepan anu ya angel ya selepan kepung tapi kan alami dia. Oh alami. Iya maksudnya alami apa lebu alami ke nempel nang tembok secara alami gitu dewek orang muja iya orang sengaja ngesogi ya gitu. Orang sengaja nyampur gitu. Ya we mau kotoran najis. Tapi ketika wis dadi lebu, dadi suci. Terus we mau lebu nang selipari, apa selip glepung kan? Ketika alamiah glepunge mabur maring tembok. Itu disuci, tapi ketika direksi nyampuri itu menjadi tidak suci. Alamiah. Alamiah. Maksudnya alamiah. Murninya bukan murni kudu dilep di situ ya, gitu. Itu juga sampel lele juga sampel be karo aja kenang tangan ya karo apa kae jenenge. Katon bat. Iya, katon bat ya gitu letok namaring preparat ya. Terus preparat baik udah loro ya. Tekeker ya. Kesuen. Gimana rokoknya mas? Terus nih Miki. Ya. Ya. Wajib ngerokokin ya. Ya. Nem di begitu dikira. Iya tak ikut mana huhu ya. Terus iya nejo muja niat maksudnya iki. Wa ayak sidang uja niat maksudnya niat ayamum. Wa ayam sahalan ngusap rai tangan loro. Terus sedurunge ngilangi najis, najis yang ada di anggota tayamum itu diilangi. Terus ngadep kiblat. Terus tayamum pada dhuhuril waqti. Tayamum hanya dipakai untuk satu kali fardu, tapi untuk sunnah bisa berkali-kali. Dan tayamum bisa dilakukan ketika sholat sudah masuk waktunya. Arab sholat duhur, tayamum ya seketika duhurnya wis anjing. Manjingnya bahasa apa sih? Bahasa Jawa. Manjing menggonggong. Bahasa Jawa kuno. Jawa. Pakai tangan mancing ya, mancing menggonggong. Mana yang lebu? Lebu kan bahasa Jawa anyar. Bahasa Jawa anyar ya. Asli. Justru malah mancing ya, sing asli ya.
ketika sholat, waktu sholat wis manjing. Terus satu kali tayamum untuk satu sholat fardu, tapi bisa untuk sholat sunnah berkali-kali. Maksudnya berkaitan gitu loh ya. Berarti qobliyah duhur, robadiyah duhur, misalnya nggak sholat duhur. Berarti nek misalnya lagi yang jalan, terus sholat jamaah, berarti tayamumnya yang bindo. Apa? Nek sholat jamak satu kak, ini sholat jamak satu rangkaian ya. Biar apa itu gue? Bu gue, kesini gue bingung. Neknya gak ada tau. Kau gue. Nek tau ngaji kan kan di terangannya masalah kut, anu pas jumatan. Iya iya. Kut baik kan wajib gak khotib. Iya. Kita kan tayamum, kau dong harus sholat imam iya. Kutbah anu tayamum maling, iya. Nah, sing masalah sholat jamak kan kayak kayaknya kok ngantuk kayaknya. Bu, kayaknya sholat jamaknya mulai bunyi si sholat, sesolat sama orang sholat ya. Orang sholat, gua kan nyata pindo. Ngantuknya pindo. Wan udah dicampur, kubri gue. Wara paham aku gue. Menurut dia berarti tayamum mah. Tayamum ya. Tapi masalahnya salat jamak kan satu. Harus apa? Orangnya deleti loh. Deleti memang. Iya sih. Begitu duhur disit kok langsung asar kayak. Perlu dijagain sih. Iya, kudu langsung kayak. Bu ora paham aku. Belum pernah praktek sih masalahnya tadi ya. Seringnya aku banyak ya. Nah Indonesia kan kayaknya mustahil loh praktek kayak apa kecuali karena ya. Lara gitu. Lara ya kadang-kadang dipaksa kan? Iya. Padahal bisa gigil. Hahaha. Ini tetap butuh baik. Kayaknya orang butuh kayak ini orang mantap. Iya iyalah, karena kita kebiasaan pakai air. Itu tayamum. Wa furuduhu ya sih dari piro-piro fardhuna tayamum iku khom satun lima al awalu kang dingin iku naklu turobi ngelih lebu memindahkan lebu maksudnya nempel apa jikot lebunya karo tangan ya gitu pindah lebu sing pertama pindah lebu. Nomor 2 Masani nomor 2 niyatul istibahati niat listibahati salat kron listibahati krono ngalap oleh ngalap oleh linahwi salat krono sepadane salat. Nah kan niat tayamum kan nawa itu tayamum listibahati sholat ketika untuk sholat nawa itu tayamum listibahati sholat wa mahaluha utawi panggonan niat iku ngindanak liturobi nalikan yang ngelihna lebu nalikan ngelihna lebu wajibulan wajib istidamatuha ini apa? Gelar lebu ila mas hisain maring musab sewiji-wiji minal wajhi saking rai ana sing tata carane begitu pel terus ngene disit separo ngene sing tengen go paroan kiwe sing kiwe go paroan tengen ana sing modele pel begini. Iya begini toh tidak boleh di oroli searah toh. Terus wasal itu nomor telu mashul wajhi oh bisa orang pengguna bawat mashul yadaini ini mangal mirfaqo ini ngusap tangan loro beserta sikut loro kemudian pel lagi
pakai garis imajiner kan di parola kira-kira seret kayak gini ya, ada yang model begini. Biasanya beda guru beda cara marah ya biasanya. Pada ya. Dan mama pun nonton di YouTube sih kebetulnya ya. Kayak gini apa ya? Ya ini tanda Pak Raucul. Iya lah ya. Orang-orang set deh, buka. Ya orang roli lepas. Oh iya roli ucul ya. Iya. Satu usapan. Terus nomor 5. Al-Khamisu at-tartibu urut-urut bainal mashataini ing antaranya rong usapan wajah, usapan rai dan tangan. Wasunanuhu tapi pira-pira sunnah tayamum iku at-tasmiyatu maca bismillah awalahu ing awale tayamum wa tayamunu lan wa tayamunu apa sih kaya anu mendinginakan yang tengen. Nomor selanjutnya wa tahfiful wubari wa tahfif itu nipisna lebu makanya nasing modelnya begitu pel kayak gitu trak karena nasing modelnya pel damu fuh kayaknya itu sunah wa mubtilatuhu tapi piro-piro batal tayam iku salah satu telu al awalu kang dingin iku mabarang abtola kang batalake opo abtola kang batalake al wudu aing wudu semua yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Asani nomor loro aridatu murtad asali su nomor telu sewalul ngudri ilange ngudur bartayamum udan kebret tayamum batal. Tapi nek wis rampung sholat yang nggak tayamum wis rampung sholat assalamualaikum pertama kubret udan ya kayak sholatnya bisa rampung berarti tapi begitu nong tengah-tengah sholatnya bisa rampung udan ya kayak sholatnya kudu dibatal nak diganti udan iya lagi tanya rampung buru baju makanya kan kan gue latih disit ini bab tanya mana lagi? Ini kan lebih kandel rumah. Ibita ya. Iya. Ini gimana nih? Kelalen. Iya, di medangnya dilanjut lah medangnya itu tidak. Apa dirabungnya? Iya, dirabungnya kenalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.